Hari ini aku bareng temenku mau keluar karena ada keperluan. Seperti biasa, dia yang selalu bawa motornya karena ya aku gak bisa bawa motor sih. Terus, dia itu kalau keluar gak pernah sama sekali pakai sarung tangan ataupun pakai sunblock untuk memprotek tangan dia. Jadi ya kayak gitu, belang. Nah, udah gitu, kita mau mampir dulu buat beli cemilan karena ya kita gampang lapar sih. Terus kita tuh jadi kayak gak sengaja gitu kan ngebandingin tangan aku sama dia. Lihat, beda banget kan? Kita langsung lanjut aja ya ke videonya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Rap Yourself TV. Jadi di video sebelumnya aku udah ngasih tahu kan rahasia body care aku dan ada Q&A gitu kan. Nah, salah satu questionnya itu ada dari temen aku. Kebetulan temen deket aku, jadi dia tuh sering motor-motoran gitu dan minta saran ke aku gimana caranya biar ngilangin kulit tangan ataupun kulit badan itu biar kayak nggak belang gitu. Terus kebetulan temanku itu lagi main sekarang kesini, ya udah jadi aku sekalian bakalan jadiin dia kelinci percobaan aku dan bakalan nyobain produk yang sebelumnya udah aku pakai. Kalian udah lihat kan di thumbnail dan di judul aku pakai apa? Yeps, bener banget, pakai Scarlett. Ini dia. Nah, jadi aku baru aja beli karena aku pengen nyetok gitu. Sebelumnya sih aku masih ada gitu ya. Tapi karena aku saking cintanya sama produk ini, terus aku nggak mau kehabisan, aku nyetok lagi dong. Ini tuh lengkap gitu body care-nya. Mulai dari body scrub-nya, body shower-nya, sampai lotion-nya. Di sini body scrub-nya aku beli yang pomegranate. Terus body shower-nya aku beli yang mango, sama yang lotion-nya ini yang varian charming. Mungkin kalian udah nggak asing lagi sama 3 produk ini, apalagi sama semua produk dari Scarlett. Terus sebelumnya juga aku kan udah ngasih tahu gitu body care aku. Jadi ini nggak bakalan asing gitu buat kalian. Oke, jadi aku bakalan nyobain 3 produk ini ke temen aku itu. Selain aku pakein produk ini ke temen aku juga bakalan nge-review nanti di akhir ketiga produk ini. Oke, sebelum aku manggil teman aku dan sebelum aku lanjut ke videonya, pastiin kalian udah subscribe channel aku, nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari aku, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, gak perlu lama-lama, aku bakalan langsung manggil teman aku. Nah, jadi ini kalian mungkin udah pernah lihat di video-video sebelumnya. Kalian bisa langsung cek aja di beranda YouTube aku. Terus dia juga yang bakalan jadi kelinci percobaan aku pakein 3 produk dari Scarlett barusan. Jadi dia tuh nanya gimana caranya ngilangin belang di tangan karena sering motoran gitu. Nah, jadi kenapa nih alasan kamu pengen ngilangin belang terus pengen pakai 3 produk yang aku pakai itu? Karena kulit tangan aku sama kulit wajah aku tuh sangat berbeda banget, guys. Coba lihat aja ya. Bisa kalian lihat, aku aja yang jarang motoran, bukan jarang lagi sih, nggak pernah motoran, bahkan aku sama sekali nggak pernah naik motor sendiri. Aku beda wajahnya sama tangan, apalagi dia kan sering gitu naik motor, terus ngendarain sendiri gitu, jadi ya beda gitu. Pokoknya intinya aku pengen nyobain Scarlett itu karena aku pengen ngebuktiin emang bener gak sih Scarlett tuh bisa ngebuat kulit aku tuh gak belang lagi. Jadi gitu. Lebih cerah gitu kan? Ya, lebih cerah gitu, emang bisa gak sih? Karena ya dia juga sempet gak percaya gitu kan, body care aku tuh apa, kok bisa sesimpel itu gitu kan. Kalau misalkan aku tuh bisa secerah ini tangannya. Bahkan aku tuh bukan sering naik motor ya, kayak sering jalan-jalan itu kan ngaruh banget kan ya. Kalau misalkan kita jalan-jalan cuma jalan kaki aja, kulit tubuh tuh emang bener-bener terpapar sinar matahari juga. Selain wajah, kulit tubuh juga sama terpapar sinar matahari. Otomatis jadi gampang belang gitu, apalagi kita yang berhijab, terus bajunya panjang, kita bakalan kayak belang gitu kan, yang dalam sama yang bagian luar yang terkena matahari. Dan kebetulan kalau aku tuh pakai hijab tuh selalu lengan yang segini. Jadi otomatis kalau misalkan aku naik motor tuh ya gini, belangnya sampai sini. Kalau aku buka semua baju aku, yang ini putih, kalau yang ini enggak belang. Kelihatan banget kan, lihat. Kelihatan banget tuh. Kelihatan banget ini lebih putih, yang atasnya lebih hitam lebih karena karena emang ya di motor itu kan langsung terkena sinar matahari. Terus salahnya aku juga jarang pakai lotion. Ya. Terus udah gitu jarang pakai sabun. Jarang tangan, di scrub juga. Jarang di scrub juga. Udah kalau aku mandi tuh udah sabun mandi aja gitu, gak ada apa scrub-scrub lotion yang apa gitu, enggak. Enggak samsek. Padahal 3 rangkaian yang ada di Scarlett itu bisa ngaruh banget sama kulit tubuh kita. Contohnya aku itu emang bener-bener kelihatan banget cerahnya, kelihatan banget.
Meskipun gak langsung hari itu juga bisa cerah, putih, enggak. Jadi karena temenku ini ngerasa kurang percaya banget sama 3 produk ini bisa langsung bikin kulit tubuhnya itu lebih cerah, aku bakalan ngasih langsung 3 serangkaian ini. Aku bakalan cobain di sebelah tangannya, dan sebelah tangannya lagi aku gak bakalan cobain, karena biar bisa membedakan mana yang lebih cerah yang udah aku pakein dan mana yang gak aku pakein. Oke, jadi produk yang pertama yang bakalan ngangkat sel kulit mati itu yaitu body scrubnya. Ini aku beli yang pomegranate. Jadi aku bakalan langsung aplikasiin ke sebelah tangan temen aku. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, kalau misalkan Scarlett itu benar-benar ngutamain safety dari produknya. Nah, jadi dia langsung bakalan langsung pakai gitu. Terus aku bakalan ngasih tahu dia suruh tunggu sekitar 5 menit dulu karena biar produknya lebih nyerap gitu. Terus sudah 5 menit, aku bakalan nyuruh dia nge-scrub itu biar si sel kulit matinya itu keangkat. Nah, udah, jadi ini yang sebelah kanan yang udah dia pakai. Terus nanti udah 5 menit aku bakalan suruh dia nge-scrub terus langsung dicuci. Don't go anywhere, keep on watching. Oke, jadi dia udah cuci tangannya, bisa diliatin? Nah, sedikit agak berbeda kan, nanti pas udah ke step selanjutnya kalian bakal lihat perbedaannya kayak gimana. Terus dia juga pasti bakalan ngerasain mana yang tangannya udah di scrub, terus udah di body shower sama dipakein lotion, sama tangannya yang belum pakai apa-apa. Oke, selanjutnya di tahap berikutnya yaitu penggunaan body shower dari Scarlett juga. Ini yang varian mango. Dan ini tuh bisa kalian lihat, ini juga ada butiran-butiran halusnya sama kayak body scrubnya. Tapi nggak bikin sakit di kulit tubuh kalian. Apalagi kulit kita itu benar-benar sensitif. Sama banget, kita itu benar-benar sensitif. Nah, sekarang aku bakalan langsung aplikasiin ke tangan yang barusan dia udah pakein body scrubnya. Terus, langsung digosok aja. Sumpah wanginya nih, seger banget kan? Seger banget, ini kayak bener-bener wangi mango gitu, tapi yang bener-bener seger banget. Nah, biasanya aku tuh kalau misalkan udah pakai body showernya sama kayak sebelumnya, aku bakalan tungguin selama 5 menit karena biar produknya itu nyerap gitu ke tubuh aku. Nah, aku juga bakalan suruh dia tunggu selama 5 menit, abis itu udah nyerap bakalan langsung dicuci. Nah, jadi ini dia udah nungguin selama 5 menit dan udah agak nyerap gitu, busa-busanya udah ngilang gitu, jadi itu tandanya udah nyerap. Nah, udah gitu aku bakalan langsung suruh dia cuci dulu. Don't go anywhere, keep on watching. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu pemakaian lotionnya. Ini yang paling-paling utama dari semuanya. Ini yang benar-benar ampuhnya, karena ini yang bakalan ngelembabin, terus yang bakalan ngecerahin kulit dia juga. Oke, gak perlu lama-lama, aku bakalan langsung aplikasiin. Wih, cukup-cukup. Nah, dah. Oh, cute warnanya guys. Warna ungu dong, warna ungu dong kecintaan aku. Nah, jadi ini udah, dia udah ngeaplikasiin semua dan langsung merata, bener-bener langsung nyerap. Kalian bakalan ngeliat perbedaannya kayak gimana. Yang sebelah kiri dia belum pakein dan sebelah kanan yang udah dia pakein semua rangkaian body care dari Scarlett. Kalian mau lihat gimana perbedaannya? 1, 2, 3. Lihat, beda banget, sumpah. Aku seneng banget, sumpah. Karena rasa tidak percaya dia udah aku jawab semuanya. Jadi dia benar-benar percaya banget. Pas dia juga barusan bilang ke aku, ih lo kok beda banget gitu kan. Terus kenapa sih bisa langsung cerah gitu? Ya karena dari produk Scarlett ini mengandung vitamin E dan glutathione. Jadi bisa bikin kulit kalian lebih cerah. Oke, jadi karena dia udah percaya sama apa yang udah aku lakuin sebelumnya sama tubuh aku, itu dia udah percaya banget, terus udah kejawab semua pertanyaannya. Aku bakalan ngembaliin dia ke habitatnya karena dia udah bener-bener percaya banget dan bakalan langsung beli kan? Ya, pasti banget aku bakal beli produk Scarlett. Dia udah keracunin banget sama aku karena ini bener-bener gak bikin sia-sia di tubuh kalian, terus bakalan bener-bener ngerawat juga tubuh kalian. Pokoknya kalian wajib beli, pokoknya wajib, karena ini tuh bener-bener aku jadi kelinci percobaan tuh bener-bener berhasil. Tahu berhasil gak sih? Kan gak ada gagal sama sekali. Mana mungkin aku bakalan ngebohongin teman-teman aku, mana mungkin aku juga bakalan ngebohongin kalian, terus gak bakalan mungkin aku ngasih informasi yang enggak ke kalian. Karena sebelumnya juga aku udah nyobain, aku juga udah ngepraktekin di diri aku. Mungkin kalau misalkan aku gak suka, aku gak cocok, aku gak bakalan ngasih ke kalian, ngasih tahu lebih tepatnya, atau aku juga gak bakalan nge-share pengalaman aku. Oke, selanjutnya aku bakalan nge-review produknya dari Scarlett ini. Aku bakalan ngasih tahu apa aja kandungan yang ada di dalamnya, terus aku juga bakalan ngeliatin gimana produknya waktu sampai ke rumah aku.
Oke, sebelum aku nge-review, aku bakalan ngembaliin dia ke habitatnya. Bye-bye! Oke, karena di video sebelumnya aku udah nge-review lengkap banget, kalian bisa lihat videonya di sini. Nah, oke, yang pertama aku bakalan nge-review body scrubnya. Aku beli yang Pomegranate. Ini wanginya nggak kalah wangi dari yang Romansa. Ini aku baru coba sebenarnya, karena sebelum-sebelumnya aku sering banget belinya yang Romansa, jadi yang itu-itu terus belinya. Nah, bisa kalian lihat kan di sini packagingnya sumpah super gemes. Nah, sekarang kita lihat kemasan dalamnya kayak gimana. Tuh kan bisa kalian lihat di sini ada pembatasnya gitu. Ini ngebikin isi produknya lebih safety, karena di dalamnya juga ini udah dipakein aluminium, jadi pas di jalan itu bener-bener aman banget. Terus isi produknya juga lihat, sumpah banyak banget, banyak banget. Ini karena udah aku pakai jadi udah agak nggak rapi dalamnya. Selain itu, semua produk dari Scarlett itu registered by BPOM ya. Terus, no tested on animal. Dan udah ada logo halalnya juga loh. Jadi kalian lebih aman, lebih safety pas kalian pakai, terutama kita buat yang umat muslim, bener-bener aman banget. Next, di produk berikutnya yaitu ini body showernya. Ini aku beli yang varian mango. Di video sebelumnya kalian bisa lihat kan aku belinya yang Pomegranate, karena aku udah bosen gitu pengen nyobain ke varian yang lain, kayaknya yang mango lebih seger deh. Ternyata pas datang bener-bener pas dicium, sumpah seger banget, sumpah seger banget. Habis itu isi dari produknya juga mengandung buliran yang bener-bener halus. Bisa kalian lihat ini nih yang warna-warnanya beda itu, ini bener-bener bulirannya. Terus pas kalian pakai itu kerasa banget scrubnya, tapi halus banget di tubuh kalian, jadi nggak bakalan nyakitin gitu. Body showernya juga sama ya, udah registered by BPOM, no tested on animal, dan udah ada logo halalnya juga, jadi kalian lebih aman pas waktu mau make. Next, di produk berikutnya, di rangkaian body care berikutnya, yaitu lotionnya. Ini yang varian Charming. Terus, asal kalian tahu, yang Charming itu wangi parfumnya dari Baccarat. Tahu kan parfumnya Baccarat itu sempet booming di beberapa bulan kebelakang. Terus udah banyak dupenya juga. Bahkan sampai aku suka banget sama wanginya Baccarat, aku beli dong. Ini yang bibitnya gitu ya, mungkin aku gak bakalan kebeli sih kalau misalkan beli yang aslinya, karena ya mahal lah, you know. Jadi aku beli yang bibitnya gitu. Ini dari parfum yang isi ulang gitu, yang refill. Bisa kalian lihat ini Baccarat, wanginya itu sumpah gak jauh beda, bahkan yang ini lebih strong gitu. Selain itu, lotion dari Scarlett ini mengandung vitamin E dan glutathione yang bisa ngebikin kulit kalian lebih cerah. Dan lotionnya dari Scarlett juga udah registered by BPOM, no tested on animal, dan udah ada logo halalnya juga. Terus yang membedakan dari yang lain, Scarlett ini udah punya hologramnya sendiri. Kalian bisa lihat di sininya ada kodenya gitu. Nanti kalau misalkan kalian pengen ngecek keaslian dari Scarlett-nya, kalian bisa langsung masuk ke website-nya yang ada di bio Instagram-nya Scarlett. Terus kalian masukin kode yang ada di sini. Terus kalian cek apakah ini produknya asli atau tidak. Terus kalau misalkan pengen beli yang asli dan gak mau ada yang tipu-tipu gitu, kalian harus langsung beli di official shop-nya. Jadi ketiga produk ini tuh rangkaian body care yang benar-benar bikin kulit aku makin cerah dan bikin kulit aku lebih ternutrisi. Tapi nggak cukup sama tiga produk ini doang, kalian harus banyak minum air putih juga biar membantu body care kalian bekerja di tubuh kulit kalian. Kalau kalian ngerasa bingung, terus ngerasa kurang gitu informasi dari aku, kalian bisa langsung cek Instagramnya Scarlett_whitening. Kalian bisa lihat informasi-informasi yang ada di feednya. Terus kalau misalkan kalian bingung beli semua produk Scarlett itu di mana, kalian bisa langsung ke description box aku, terus lihat ada link yang bakalan aku kasih ke kalian. Kalian gak usah ragu sama pengemasan dari Scarlett ini bener-bener aman banget. Kalian bisa lihat video yang bakalan aku tampilin, itu super safety banget, ditambah bubble wrap yang tebal banget. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau produknya itu bakalan pecah atau bakalan bocor di jalan. Terus harganya berapa? Jadi satu produk ini harganya Rp75.000. Sumpah ini bener-bener worth it banget buat kalian, terutama buat para mahasiswa dan para pelajar. Selain itu, kalau misalkan kalian beli lebih dari 3 produk ini, kalian bakalan dapet box eksklusif yang benar-benar reusable dan bisa dipakai untuk nyimpenin barang-barang kalian yang lain, ataupun kalian bisa simpen juga produk dari Scarlett-nya.
Oke, segitu aja videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian benar-benar keracunan sama apa yang udah aku kasih tahu ke kalian. Dan aku juga sumpah nggak bosen banget ngasih tahu ke kalian tentang body care aku. Mudah-mudahan kalian juga bisa beli yang lebih aman, lebih terpercaya, dan lebih bisa menutrisi kulit kalian. But wait, sebelum kalian mengakhiri videonya, pastiin kalian udah subscribe channel aku, nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari aku. Like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, jangan lupa follow juga Instagram aku dan juga teman aku. Aku bakalan taruh linknya di description box juga, biar kalian bisa mutualan sama kita. Terima kasih yang udah nonton video ini. Hatur nuhun, thanks for watching. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.